Stefani dan sekarang saya ada di Bandung, tepatnya di In Corner Cafe di Cimenyan Dan sekarang saya lagi ngebajak acaranya Ruang Ngulik yang biasanya hostnya itu adalah Mas Ari Nah biasanya CD yang dibajak sekarang acara yang dibajak Kita akan ngobrol-ngobrol sama Mas Ari, jadi jangan kemana-mana, sekarang mendingan kita bumper dulu Halo teman ngulik, ketemu lagi di Ruang Ngulik dengan saya Ari Gimana kita bisa ngulik apa aja dan dimana aja? saya Nur Indra Stefani. Saya sudah kurang lebih 15 tahun di entertain. Kegiatan saya sehari-hari, saya penyiar di salah satu radio di Bandung. Terus juga uh, saya pengisi sketsa komedian Sunda namanya Caegar. MC juga, host juga di salah satu stasiun televisi swasta di Bandung. Dan ya banyaklah yang berhubungan dengan entertain seperti ngisi sinetron juga dan sebagainya. Dan sekarang saya sedang berada di Ruang Ngulik. Tenuri. Hai, Hai. Mas Ari. Apa kabar? Aku baik-baik saja. Sebentar, sebelumnya, sebelum dilanjut, hmm. kita hari ini ada di In Corner Cafe. Betul. Uh, tempat ngopi paling enak ya di, di daerah Cimenyan, Bandung Cimenyan, Bandung <laughs> dan teman-teman wajib coba yang namanya es cube es cube sama apa nih namanya ulen ulen ini keren banget dan khas daerah Bandung ya, ya. karena ini adalah ketan yang dicampur sama apa ya ini namanya kelapa yang dimanisin serunding serunding manis semanis teh Nuri. Aduh, <laughs> kebanyakan gula nih kayaknya. Gula. Tenuri sebagai penyiar udah hampir 15 tahun, dari tahun berapa berarti ya? Dari tahun 2005. 2005? Hmm. Apa memang itu kepengenan Tenuri dari awal? Enggak juga sih. Jadi dulu tuh memang waktu SMP itu sempat dengerin radio. Hmm, hmm. Terus ngedenger penyiarnya lagi ngomong tuh dalam Kaya. hati yang kayaknya gue harus seperti ini. Gue pengen nih kayak gini, gitu. Hmm, hmm, hmm. Jadi dari situlah uh, nyobain yang namanya sekolah broadcast ya, uh -huh. kursus broadcast. Mengalir aja sampai jadi penyiar. Oh, kepengenan dari kecil. Iya, yeah, cuman iseng sih sebenarnya, iseng doang. Ya. Tapi kan akhirnya jadi belajar broadcast. Berarti yeah. memang akhirnya niat. Uh, karena dulu tuh kayak, apa ya, kalau ngomong depan orang tuh kayak nggak pede. Serius? Iya. Yeah. Terus, oh, sebentar, nggak pede dari awal. Hmm. Apa memang akhirnya kepengenan terus masuk broadcast? Dulu tuh nggak e, pede dari awal. Nggak pede dari awal? cuman iseng doang buat ikutan broadcast. Iseng? Iya, iseng. Iseng terus akhirnya jadi seperti sekarang? Iya. <laughs> iseng, teman-teman. Jadi seperti sekarang. 15 tahun? 15 tahun. Keren loh. Di radio yang sama? Berbeda. Berbeda-beda? radio yang berbeda. Awalnya? Awalnya aku di radio Pemerintahan. Mm -hmm. Terus di radio uh, Dangdut. Dan sekarang juga di Radio All Segment. Boleh disebut radio terakhir? Radio terakhir sekarang, Radio Kosmo Bandung Visual. Kosmo Bandung Visual. visual ya. Kok sebentar, kok ada visualnya ya? Iya, karena sekarang radio itu bukan hanya bisa didengar, tapi bisa dilihat juga. Eh, bentar teman-teman. <laughs> uh, saya juga pendengar radio kayak di mobil ya. Hmm. Tapi kan kalau di radio kita nggak bisa lihat. Betul. Bener dong. Ya. Dan kok ini ada visual? Memang sekarang itu apa semua radio begitu atau cuma jadi Di Bandung teman -teman? baru radio ini yang visual, radio kosmo ini. Visual artinya live. Iya, live. Jadi dia bisa streaming atau pakai Kita ada di YouTube juga, hmm. di Instagram dan aplikasinya. Oh. Ya, ada aplikasinya bisa di-download di Play Store, langsung lihat Radio Cosmo Visual. Berarti, <laughs> saya promo. <laughs> Berarti tambah teman, teman kalau dulu nih yang saya hmm. tahu karena saya dulu pernah Uh, pernah hampir jadi penyiar radio ngelihat senior-senior teman-teman kadang-kadang mereka udah pakai celana pendek pakai kaos sudahlah yang penting suaranya on ya yeah. sekarang nggak bisa begitu ya sekarang nggak bisa dua jam sebelumnya aku harus ada di kantor dan harus siap make up <laughs> sih gila, make up tetap, yeah, tetap ya karena harus dilihat visual betul oh. jadi pekerjaan nambah ya nggak ya. cuma jadi suara tapi Betul. harus harus, harus on penampilan. juga harus tetap. Jadi kayak presenter aja sih sekarang tuh. Oh ya? Hmm. Se gini teh, ini kan 15 tahun jadi penyiar radio. Hmm. Berarti kan ada ada sesuatu perkembangan tentang pendengar radio mungkin ya? Iya. Yeah. Kalau menurut Teh Nuri, sekarang ya sampai dengan sekarang 15 tahun sampai dengan sekarang itu menurun atau bahkan naik? Kita ngomong uh, pendengar radio ya. Kalau untuk menurun atau naik sih itu kita ada untuk ngecek biasanya pendengar ya, namanya senelsen. Si mm -mm. Oh oke okay, ya senelsen. Ya, itu tetap sih sampai sekarang juga masih banyak untuk pendengarnya. Masih banyak. Masih banyak. Walaupun dengan ada media lain, ya, YouTube betul. ada, TV banyak, tapi pendengar tetap ada. Pendengar masih tetap banyak. Oh ya? Iya, kan bisa dilihat juga dari iklan juga masih tetap banyak. Oh, oke, okay. <laughs> <laughs> karena kan induknya dari situ. <laughs> betul. Indonesia dari situ ya. Masih tetap menjanjikan berarti ya radio ya? Iya. Oke, okay. dan... Masih banyak peminatnya. Masih banyak peminatnya. Saya, ini baru pencerahan buat saya teman-teman, saya pikir dengan adanya TV, dengan adanya radio, mm -hmm. itu radio udah sedikit tertinggal, ternyata masih tetap banyak. Masih tetap peminatnya. banyak. Uh, biasanya segmennya mana sih teh yang mau diambil? Uh, kita radio ya? segmen. Uh -huh. Oh. Iya, all segment oh, segmen. Tapi lebih ke kelasnya itu untuk kelas C, B, A gitu, A, B, C. Oh, oke. Okay. Jadi teman-teman yang buat belum tahu kelas C, B, A, di googling aja. <laughs> <laughs> ya sempat kita membahas itu. Tapi yang jelas adalah all segmen. All segment ya. Yeah. Dan itu sudah dilakukan oleh Tenuri sejak tahun, se sejak 2005 berarti 2005, ya? ya? 2005 aku siaran. sekarang. sekarang setelah biasanya gini loh teh ini saya juga banyak punya teman dulu di radio Penyakit. zaman dulu di Jakarta banyak orang yang tadinya di penyiar radio loncat ke media lain ya betul. itu terjadi nggak di TV? ya aku juga mm, sinetron juga oh oke okay, ya, oke okay. di bidang acting maksudnya oh, di okay. bidang, bidang acting Aha. juga gitu masuk ke situ akhirnya Iya. di lokal Bandung Pernah nasional juga oh, pernah ya? di lokal Bandung. Kalau sampai sekarang sih di lokal Bandung yang lebih ditekuni. Oh, apa namanya? Uh, aku uh, join di Canghegar. Itu ada Canghegar. Canghegar. Oh, Cangeh bukan Canghegar ya? Oh, iya. Canghegar. itu adalah cerita oh, eh. ya. huh? ngenah dan segar. Itu adalah Car komedian segar. Cerita uh, ngenah, ngenah. dan, dan segar. segar. Um, nanti apa um, Tulisan bahasa Indonesia di sini. Yang Cang Egar Itu apa sih Teh? Egar itu adalah kayak kalau misalnya di TV nasional kita pernah lihat sketsa. Oke, okay, oke, okay, oke. Nah, okay. ini sketsanya Sunda. Sketsa dalam arti lucu ya, gitu. Bodor-bodoran lah kalau. Sunda. Tapi e, bisa dibilang bodoran pintar. Jadi orang harus tahu dulu ngerti maksudnya kemana baru kita bisa ketawa khusus buat orang pintar. Yang nggak pintar nggak <laughs> boleh nonton. nggak juga sih. <laughs> nih hati-hati nih, nih, nih. Hati hati nih teman-teman. <laughs> hati hati <laughs> Tapi itu adalah bodoran cerdas kalau orang banyak yang bilang. Mm -hmm. Bodoran cerdas. Jadi orang harus harus mencerna dulu hmm. baru tahu sisi humornya. Iya. Gitu ya? Iya. Dan tahu pesan yang disampaikan. Iya, betul. Ih, mikir berarti ya? Iya, harus mikir. <laughs> harus mikir dulu. Kalau saya tambah lagi berarti. Kalau saya yang nonton belum ngerti bahasanya juga, betul. Ya, <laughs> itu, itu jadi kendala nggak sih? Karena itu mungkin kalau lokal nggak kali ya? Karena memang mainnya di lokal jadi ah. ya aman-aman aja sih. Biasanya kan orang itu komedi lebih ke banyaknya komedi, misalnya dari gerakan, lucunya, mm -hmm. Mm -hmm. gitu kan? Mm. Kalau kita dari dari kata-kata, Overball. Iya. Uh, untuk hal yang satu ini, hmm? itu teh nuri belajar atau balik lagi nih ngalir aja? Ngalir aja. <laughs> ngalir aja lagi. Ngalir aja. <laughs> jadi. Ada yang nih teman-teman kayaknya nih kalau masalah ngalir aja berarti ada yang ajak ya. Iya, betul. Berarti ada yang dilihat dari teori? Iya, karena Apa dulu... dia melihat di pada waktu kan nggak mungkin kalau kalau radio kan didengar. Iya, dulu itu jadi setelah di radio itu aku nyobain casting-casting di Jakarta. Oh, tetap ya tetep mau jadi casting. bintang tetep. <laughs> Jadilah. <bintang. laughs> <laughs> tetap ya hmm. tetap. Tetep. Jadi aku ikutan casting-casting di Jakarta, terus eh, ketika casting itu ada yang menawarkan untuk di komedi. Oh, pada waktu casting. Ya, uh -huh. jadi ikutan di komedi, terus udah kayak gitu. Uh, pada akhirnya mm -hmm. di Jawa Barat sendiri atau di Bandung sendiri diajakin lah itu yang namanya Cangegar, karena melihat dari uh, waktu... acaranya kebanyakan casting eh waktu... casting. Waktu casting di Jakarta. Oke, okay, terus jadi, dilihat, mm -hmm. baru di ada Cangegar yang melihat itu. Mm -hmm. oh, Oke, okay. gitu. jadi ngelihat, ini kayaknya cocok nih di Cangegar. Mm -hmm. Terus selain kan aku memang orang Sunda, mm -hmm. itu diajakin di Cangegar. Dan masih berjalan sampai sekarang. Masih berjalan sampai sekarang. Ya. Yeah. Berarti ini dua ya? Artinya si penyiar radio tetap jalan. Mm -hmm. Si Cangeh garnya tetap jalan juga. Ya. Yeah. Terus MC juga. Eh. Host juga. <laughs> seraka. <laughs> ini seraka, teman-teman. Asli ini seraka. Pertanyaan mendasar saya dulu. Mm. Nih. Biasanya orang-orang yang seperti Teh Nuri itu pasti ada ada darah keturunan nggak Enggak Hah? Gak ada serius ya karena e, di keluarga sendiri enggak ada yang dari enggak ada yang jiwa seni nah, semuanya itu lebih kebanyakan tuh guru agama ya guru agama guru agama lebih ayah ke, guru agama e, keluarga sih lebih kebanyakan keluarga, keluarga sama, lebih gak. Keluar. tapi nggak ada jiwa seni semua nggak ada nggak ada. ada ini kenapa tiba-tiba ada di sini satu iya makanya aneh <tuk> Aneh sih uh, tapi ya karena berjalan mungkin ya karena dari kecil itu huh? memang sering banget tampil mm -mm. orangnya tuh pengen tampil banget gitu jadi oh, okay. dari kecil suka ikutan uh, tampil nari gitu kayak acara-acara 17 Agustusan oh, itu pasti nari lah. nyanyi pengen jadi pusat perhatian Iya, oh. aku juga nyanyi juga soalnya <laughs> lima jadi ya jadi <laughs> jadi gitu. buat produser buat teman-teman IO yang butuh lengkap ini yeah. Kalau misalnya MC yang pintar banyak. MC yang uh, cantik banyak. Kalau aku yang serba bisa itu cuma aku. <laughs> pede 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 pede. Colongan. Promo <laughs> colongan. Promo <laughs> colongan. <laughs> lima ya? Yeah. gila loh bener lima, lute. itu dijalanin terus, artinya beriringan ya berjalan? Iya, yeah, ada yang masih dijalanin, ada yang berhenti dulu kayak nyanyi kan nggak nggak terlalu dijalanin itu, cuman iseng aja awalnya Tadi awalnya gitu. kan iseng semua yeah. awalnya iseng terus jadi awalnya iseng jadi ini lima limanya dijalanin iseng jadi, yeah, kalau... apa yang udah didapat dari situ? dari lima lht ini? Apa yang didapat? Kalau kita ngomong <laughs> Kalau segi materi yang berlimpah sih belum ya. Belum. belum. Insya Allah, Insya Allah nanti. Ya. ya. Udah pede banget ya. Allah kan ya. Oh iya dong harus doa kan gitu ya. <laughs> Cuman ya lebih kepuasan karena hmm. uh, apa yang aku bisa itu ternyata aku bisa uh, bisa orang tahu gitu. Oke, okay, pokoknya dari awal kata tenori bilang pokoknya muncul dulu, hmm. pede dulu. Pede dulu. Yang penting dilihat orang dulu. Iya. Ujung-ujungnya gitu. nanti ditawarin terus sama. Aku. Oh. Berharap ditawarin. Berharap dong. Berharap ditawarin. Ada calling gitu kan? Ah, iya teman-teman produser, teman-teman I.O. Oh, yang butuh lima talent tadi, mm -hmm. ini orangnya. Salah satunya yang ada di Bandung. Ya. Luar jadi, biasa. Pede, kepedean ya. Aku juga V.O. Uh. <laughs> Astaga. Tanggung nih kan jadi tanggung promo gitu loh. V.O. Ya. Serius? Ya. Tapi biar tapi gini, ya, kalau kalau VO kan memang dekat banget sama radio. sama radio ya, hmm. karena kan memang itu dibutuhkan intonasi yang baik, hmm. kebulatan suara, ya. eh, produk yang memang dikuasain untuk dijual, bahasanya kan Betul, begitu ya. Hmm. Memang itu dekat. Ya. Tapi kan nggak semua orang bisa itu loh. Iya. Kalau itu belajar, apa ngalir juga? Ngalir juga sih, karena Astang, memang kan kalau di kalau VO kan di radio tuh memang kita sering ngisi suara untuk iklan. Oh ya. Terus ujung-ujungnya, kalau ada yang suka, ada yang nawarin Nuri mau nggak ini ngisi suara buat ini? gitu Iklan gitu. yang dibuat sendiri di studio? Iya ya? awalnya itu, Ter sampai ada tawaran yang lain untuk perusahaan apa ngisi VO gitu, atau enggak nyanyi untuk 6, 6, produk apa gitu? 6, 6, 6. <laughs> Enam lebih ke apa, -apa Sutar. Sutar. sih diambil diambil. Kalau aku, masih ada lagi gak? Ini udah enam loh, Teh. Ini udah enam, masih ada lagi gak? Uh, yang, yang mau diincar, diincar enggak sih? Jangan uh, bilang enggak loh, ntar uh, bilang ya? ketemu lagi. Ntar. Udah tambah jadi tujuh. Yang pengen, nah, yang, yang, yang pengen ke depan sih, aku pengen uh, tampil sebagai nuri di layar lebar. Ah, Aduh, amin. pedal mie ya kan, Produser. Produser TV, produser film, yeah. <laughs> ini wanita yang multi-talenta. Iya, yeah, wanita yang kepedean, ke <laughs> sebetulnya. <laughs> Kepengen banget jadi masuk di film? Pengen sih, pengen nyobain, karena kayaknya seru gitu. Seru? Mau, maupun katanya, memang prosesnya itu cukup lama kan kalau film sampai berbulan-bulan, ya. Iya, dia. betul. Uh, Tapi kayaknya seru banget, karena ketika... Uh, punya kebanggaan sendiri ketika kita bisa dilihat di bioskop hmm. gitu kan keren. Namanya <laughs> ada gitu ya. Iya. Tertulis di salah satu di <laughs> iya. setelah layar itu secara. Nah, saya itu. Keren memang Pernah sih. ada pernah sih tampil di bioskop tapi hmm. di situ screening doang. <laughs> <laughs> Sedih kan. <laughs> 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 tapi paling enggak udahlah sekali. Ya. Paling enggak udahlah munculnya paling enggak ada. muncul. adalah di bioskop pula sama. Di bioskop pula. Oh, bedanya screening <laughs> dan ditonton sama orang-orang tertentu. Orang-orang <laughs> tertentu. <laughs> <laughs> Uh, tenuri, thank you udah hadir jadi tamu di ruang uli. Iya, yeah, sama-sama. Uh, insya Allah apa yang diharapkan tadi yang mm. terakhir akan jadi kenyataan. Amin. Tapi sekali lagi luar biasa loh. Begitu kita korek kita kulik enam loh. <laughs> udah enam loh dan ini nggak main, main Lebih ke itu ya tadi. Jalanin aja. Jalanin aja. Keren. Kalau apapun yang disuka itu mendingan ditekuni aja karena nanti juga hobi itu bisa jadi menghasilkan kalau misalnya kita menekuni apapun Asik. itu. Asik. Asik. Thank you Tenir, ya. Iya, sama-sama. Thank you, thank you. Teman Ngulik, ingat hari ini kita banyak banget dapat pelajaran. Kayak, udah deh, dijalanin aja. Hobi ditekunin dan bisa dapat penghasilan dari situ. Dan itu keren. Teman Ngulik, sampai ketemu lagi di ngulik berikutnya. Dah.